Mayoritas warga Cokrowati adalah petani. Persawahan yang subur cocok untuk jenis tanaman seperti kacang tanah, padi, jagung, dan lain-lain. Kemarau berdampak pada kekurangan air pada tanaman warga. Namun alhamdulillah masih tetap bisa panen. Petani memiliki sifat dermawan, lumo, dan suka berbagi. Bekal makanan, minuman, kopi yang dibawa ke sawah dilebihkan untuk berbagi dengan sesama petani. Menikmati makan dan minum sambil istirahat memandang tanaman merupakan kebahagiaan tersendiri bagi petani. Warga yang membutuhkan pakan ternak juga bebas mengambil tebon jagung yang telah dipanen. Itulah berbagi. Dengan diangkut motor yang melewati jalan setapak, mereka tampak bahagia bisa pulang dengan membawa pakan ternak. Butuh keahlian khusus untuk melewati jalan persawahan ini, karena salah sedikit bisa jatuh. Tak jarang keakraban mereka terlihat ketika berbagi kopi, walau hanya seteguk. Damai, bersaudara, dan indah kehidupan mereka. Salah mengambil jalan bisa berakibat muatan jatuh dan harus dinaikkan ulang. Jalan yang sempit yang hanya bisa dilewati bergantian mengharuskan ada yang mengalah salah satu. Biasanya yang tidak bermuatan berhenti memberi jalan. Saling tolong menolong, saling menghormati, saling berbagi adalah karakter dan sifat dasar petani, khususnya warga Cokrowati, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban.